Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke praktikum komunikasi data dan jaringan komputer. Kita masuk ke materi pekan ke-8, yaitu jaringan komputer, jaringan packet switching. Untuk praktikum sampai UAS, kita pakai simulator packet tracer. Silakan diklik materinya di sini. Kemudian nanti di akhir ada tugas praktikum sekaligus untuk presensi. Oke, berikut materinya. Untuk packet tracer kita harus download dulu dari Cisco. Jadi ini cara resminya seperti ini. Jadi kita daftar dulu di Cisco, enroll. Untuk linknya ada di sini. Jadi setelah enroll nanti kita bisa download packet tracer. Oke, klik linknya, kemudian scroll ke bawah. Ini daftar ke Cisco untuk download packet tracer. Kemudian scroll lagi ke bawah, sign up, pilih bahasa Inggris. Terus isikan informasi login Anda. Jadi nama, kemudian email. Kemudian captcha 1 tambah 2 3 submit. Oke, kemudian cek emailnya. Jadi ini sudah ada email masuk. Kemudian aktivasi akunnya. Oke, kita lengkapi pendaftarannya. Company, terus password. Aduh, passwordnya harus macam-macam nih. Oke, pakai generator. Apalagi nih, nggak bisa juga. No special characters. Oke. Oke, registrasi sudah berhasil. Dia nanti diredirect ke halaman sign in, username, email.
Oke. Kalau sudah ke resource, kemudian download paket tracer. Ke bawah nih link downloadnya. Ini untuk Windows. Kemudian ini untuk Linux. Kemudian macOS. Ada juga yang mobile, iOS, Android, untuk versi yang lama di bawah sini. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita lanjut. Silakan diinstal dulu paket tracernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.